Di tengah kekompakan yang terlihat di mata publik, Ferry Salim dan putranya Brandon Salim ternyata seringkali tak sejalan dalam banyak hal. Sebagai ayah, Ferry tidak menampik bila ia dan Brandon sebenarnya cukup bertolak belakang untuk soal gaya, penampilan, juga berbusana. Namun di antara perbedaan yang ada, bintang film Cabaukan ini mengaku cukup gregetan dengan perbedaan profesionalitas di antara mereka. Ferry mengaku tidak suka dengan gaya Brandon yang terkesan spontan untuk urusan pekerjaan. Oh, kalau gue yang gue agak kurang serk gitu sama Brandon adalah dia itu kurang preparing. Jadi misalnya kalau dia mau pergi ke satu tempat, ke satu acara atau apapun, ada undangan atau ada harus ngisi acara apa, dia tuh orangnya yang cuek, gak kayak gue. Misalnya gue udah siapin dulu nih bajunya, gue nanti akan pakai ini, kalau dia enggak gitu, ah nanti aja lah. Misalnya besok nih, kayak semalam nih dia mau ke Bali gitu, ada acara kan. Dia gak akan nyiapin gue mau bawa baju apa aja, enggak gitu. Pas mau berangkat aja, udah ini cepet dimasukin gitu. Jadi dia kayak gitu. Walau banyak sisi yang berbeda sebagai keluarga, Ferry tetap bersyukur bila sebagai darah dagingnya Brandon begitu perhatian kepada keluarga. Hal inilah yang ia anggap sebagai persamaan di antara mereka. Ferry mengaku begitu suka dan senang melihat Brandon tumbuh menjadi anak yang peduli dan penuh kasih pada keluarga mereka. Yang sama mungkin family oriented. Jadi gue kan termasuk orang yang suka banget, sangat lebih suka berkumpul sama keluarga. Brandon itu nurin, Brandon itu juga kayak gitu. Dia selalu lebih suka kumpul sama keluarga. Misalnya dia suka ngajak orang tua, tantenya atau apanya gitu untuk sama-sama makan atau apa, dia kayak gitu. Dia termasuk anak yang gak pernah kritik. Malahan gue yang suka ngeritik.